tapi tak boleh beli, tak boleh juga. Kalau ada duit tu, dengan kuat kakinya balik, boleh pergilah. Kalau Ali nak pergi nanti kita, saya dekat izin Allah lah kan, umur rasanya ada lagi. Jadi saya boleh ambil Ali di Kuala Lumpur, tak apa. Oh, duduk semalam dua di Rauk, kita cari betul-betul. Cari saya tulis skrip telemovie, cadang nak terbitkan juga. Tajuk dia Mrs. Robinson. Dah siap. Malam kemarin pun edit balik. Ada 26 episod. Itu boleh terbitkan melalui syarikat saya. Cerita dia menarik. Bila sebut Mrs. Robinson, Pak Bayi tahu. Rahim tahu. Mak tak tahulah. Kisah tu. Saya buat kajian. Macam mana orang Melayu bantu. Orang Melayu tu ialah peguam yang pernah bertugas di Rauk dulu siapa? Abu Talib. Oh, Abu Talib. Abu Talib duduk lagi. Bukan Abu Talib. Ada lagi. Ada. Ada lagi. Di mana dia? Kuala Lumpur. Kuala Lumpur lah. Bukan peguam negara. Ada lagi. Oh, di Kajang. Dan Mr. Robinson tu hidup lagi. Oh, lagi senang buat gitu. Cerita dah siap. Kamu ada. Cerita dah siap. Tapi dia gini, dia punya main point dia, main plot dia. Mr. Robinson tu bukan nama sudah lah, tapi dia panggil je gelaran. Dia kedai batal tu. Kedai getah. Suami dia Robinson tu kedai getah. Sekarang tak ada dah. Sekarang bank. Dia beli getah. Dia setawan dari China datang ke Rauk. Dia bukan nak beli getah tu sangat. Dia nak beli kebun tu. Jadi dia baik dengan peguam yang di mahkamah, peguam yang di Rauk tu, Abu Talib tu. Dia baik dengan mahkamah. Ugut Cina-Cina miskin yang masih lagi geran sementara tu, jual untuk kepada Robinson ni, jual murah lah. Kalau tidak ada polis kacau dan sebagainya. Hamid, Hamid dah mati dah? Hamid mati. Kena Hamid? Kena Hamid dah? Kena. Kena dah. Saya sikit dapat cerita tu daripada Cempeng. Cempiang. Cempiang pun dengan saya, dia pun takut. Sebab saya rahsia dia, dia saya tahu. Dia orang ni kebanyakannya womanizer lah. Saya bukan. Jadi saya lebih baik. Dia orang gelabah lah. Gelabah lah. Yang si Cempiang, Cusipun pun, dia takut juga pada saya. Sebab saya tahu. Adalah catik sikit dalam diary saya. Jam. Apa tarikh dengan siapa, saksi siapa. Ada soal pada saksi dia, satu. Rukiah ingat Rukiah? Rukiah duduk pintu padang. Hidup lagi tak dia? Tak tahu. Dia jaga makmal, saya duduk kat dalam makmal. Ya. Dia duduk pintu padang. Ah, rahsia dia dengan Cik Subo saya tahu. Tarikh dia. Bukan pintu padang. Perlu tak, maaf. Jalan pergi pintu padang, dekat dengan ustaz apa ni, Tok Muda punya rumah. Tok Muda, Tuanku, Tunggu Abu Bakar punya adik. Okey. Dan duduk di pintu padang dulu. Kau ingat lagi muka Rukiah? Haa, kena ingat. Harun, cara dia lah. Harun hidup lagi? Harun tak tahu. Tapi dia pindah ke Temerloh. Dengan Narimah, isteri dia. Narimah, isteri dia. Lepas tu, si siapa lagi yang strong figure dia tu? Cempiang, Cik Sibun, Aris, kau, of course lah kau. Pink kau ni jenis orang yang, kata apa, linesman lah. Kalau bola sepak tu, linesman lah kan? Tak masuk dalam. Dia, referee pun tidak, linesman je. Kemudian si siapa lagi, Mat Amin dengan cerita hidup lagi katanya. Tapi Mat Amin hampir aku letak keramik kat leher dia tu. Itu biar Mat Rahman mati dah. Dia kena saya dalam buat. Mat Amin ni orang kata apa, jenis Melayu yang dalam bahasa mudahnya, kalau kita berkawan dengan dia Rauh, dia boleh makan kita. Dia boleh back. Dia tu boleh. Orang pintu padang. Ha? Orang pintu padang. Dia back step kita kan. Dah, Mak Amin orang Pekan. Duduk di pintu padang. Kawin orang pintu padang.
Mak Min dia ngajar lama di Pekan. Dia pergi USM hari itu. Lepas aku pergi UPM, keluar. Dia pergi USM, dia ngajar sejarah. Aku jumpa dia jauh. Di mana? Di Taman Tas. Aku tengok, ini dulu aku dalam kereta. Anak, isteri aku pergi ke pasaraya. Aku nampak Mat dengan bini dia. Cerita dia, dia kahwin siapa-siapa, aku tahulah. Aku tengok, ya Allah, kurus dia lah Mat ni. Tapi teruslah, dia teringat teruslah kanak-kanak daripada aku kan. Mak Min ni. Hak cerita tadi, hak dengan Cik Sibun tadi, iyalah. Biarlah orang lain kena. Dia dekat pintu padang, dekat sekolah. Sekolah agama. Sekolah agama. Jadi dia itu AHA tu. AHA kenal tak? Yang sebelah rumah saya tu. Yang orang Melayu masuk jadi Cina tu. Okey. AHA dah dapat balik. Orang tu saya ambil hantar ke mahkamah syariah. Okey. Kawin dengan Ray. Ray Driba. Dan robber polis dulu kan. Okey. Kawin ke dia. Lima orang anak dia. Kau kenal tak, Ali, pengarah Pama Rau, nama dia Rosli, itu adik sepupu isteri aku. Masa tahun 91, dia ada lagi? Ada. Dia apa nama Rau tu? Pintu Padang? Tak, di Negara Gedung tu, benda kenama tu. Tempat Jawa banyak tu. Apa ni? Jalan Pasu. Sungai Pasu. Dia duduk situ. Dia pencin lah, bawa pencin. 90, dia grup dia ada 5 orang. Grup Zikir. Di Kuantan, aku seorang. Jadi dengan Rosli, dia Roslinya si Sisi pejabat tanah tu, Amir. Kau kenal? Amir kenal lah, pasal dia jadi guru kawat gitu. Oh ya? Yeah. Amir tu dia punya tingkatan makrifatullah dia tinggi. Amir tu paling tinggi lah. Dia gubat orang pun. Betul? Jadi sini aku seorang. Tahun 90, 91, 92, 93 sampai tahun 2000 lebih tu. Kita masih lagi berhubung. Bila peringkat itu malam, walaupun aku masih lagi ngajar masa tu. Malam tu masa perang Iraq. Masa awal lagi tu. Masa itu juga 91 tu awal lagi Bosnia. Kita orang roh kita pergi sana. Dia bukan cerita main. Yang tahu cerita pasal pergi ke sana tu, contohnya satu daripadanya nak kongsi dengan kau, Li. 90 bila ya? 96 aku 96 95 gitulah sibuk dengan UMNO, hal UMNO ni aku upah dia menulis. Ali Wintu Padang. Dan nak ceritakan yang aku kata Bosnia. Yang Bosnia dengan Iraq tu. Pergi berubat sebuah rumah tu, kawan yang tukar urut tu, dia minta urut menantu kawan dia tu orang Iraq. Jadi aku pun ikut sekali dengan Pak Buyung. Urut ni. Kemudian tuan rumah tu yang pak mentuanya orang Iraq ni, dia nampak muka aku. Dia kata, "Encik, boleh saya tanya ke?" Kata, aku tak tahu apa. Saya tak tahu apa-apa. Cikgu Rauh ya. Dia tanya, kata, "Boleh." Lepas Encik lari daripada kereta kebal tu, Encik pergi ke mana? Ya Allah. Soalan dia tu hebat. Dia bukan main-main lah. Belain ke kalau orang tu tengok, dia tahu. Lepas lari daripada kereta kebal tu, Encik ke mana? Kata, aku pandang muka dia. Ini aku simpan rahsia ni. Ini baru pecah. Dia tanya. Kata, "Saya nak jawab macam mana?" kata. Dia kata, "Encik, kami kenal encik siapa. Kita dari Kuantan tu ada 21 orang pergi ke Baghdad." Kata, baiklah. Okey, kata, "Abang Haji, ke mana masa itu? Di mana? Apa tugasnya?" "Saya tak tahu. Saya tugas saya masa itu," kata, "bila saya dengan Nabi Hidir, Nabi Hidir suruh berzikir, saya zikir, dan saya hilang. Lepas tu, saya tahu sampai situ, sampai sini. Ke Mekah, ke
Bosnia tu jumpa Syekh Abdullah mati. Malam tu dia mati kat tembak. Dekat yang Rosli pergi. Dengan Amir pergi. Saya tu ditugaskan pusing balik pergi ke Iraq. Cerita ni bukan main-main, Ali. Cerita hal marifatullah dalam Islam ni betul. It's a fact. Dan bila saya masuk ke beberapa tokong, kemudian tu, dia ni sujud ni ke tanah ni. Geng-geng Sami Siap ni, saya ada pas untuk melawat mana-mana tokong Siam, tokong Siam ataupun Cina di Malaysia. Sampai sekarang saya dapat. Dia dalam bentuk kad lah kan. Pada kata saya guru saya masih di Johor Bahru dulu, saya belajar dengan Mr. Huang Shaolin. Shaolin tu saya 2 tahun saya main Shaolin, dapat hadiah pedang lah. Pedang dia simpan, boleh simpan sini. Itu umpan marah komplain saya dalam. Itu cerita saya nak kongsi dengan Ali lah. Saya bukannya bangga nak uzbillah, tapi saya syukurlah Allah bagi saya ruang jumpa Nabi Muhammad, jumpa Nabi Isa, jumpa Nabi Musa secara berjasad, secara mimpi. Jadi bila hal macam ini, saya ada tugas-tugas saya. Saya lari daripada intelligence. Kami ada 1,000 lebih ke 2,000 lebih orang lari daripada intelligence sejak Mahathir aktif hidupkan Mata Berita Gelap. Tekan askar tu. Kami lari. Jadi apa dia panggil istilah dia? Kami lebih apa dia panggil, bebas pilih apa jenis kehidupan yang kami nak buat. Banyak yang pergi universiti lah. Yang mana yang boleh belajar pergi universiti jadi pensyarah, lepas tu hidup rahsia-rahsia gitulah. Dan saya memang 100% tidak terlibat lagi lah. Cukup lah itu. Jadi intinya untuk standby ke depan ni ialah apa dia? 2023. Kolej sila pergi. Apa dia? Standby kolej sila. Dah. Amerika dengan China ni. Itu tengah panas-panas tu. Tengah. Saya masih lagi kontak dengan ex first intelligence di Amerika. Di Indonesia. Mardigu ni masih aktif. Jadi dia maklumkan pada saya. Dia dua